di halaman Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Bapak-Ibu sekalian, Madrasah Aliyah adalah merupakan sekolah pertama yang punya marching band untuk pada saat itu. Mereka adalah sekolah pertama setelah marching band Kota Bogor tahun 1943. Pada saat itu baratnya Ibu Zuhuria dan Ibu Amriani, hadirlah Madrasah Aliyah sebagai marching band pertama di bawah binaan Bapak Kode Imaduddin. Hadirin, kita sambut marching band Madrasah Aliyah Negeri BAUBAU. Itu semuanya sih. Wih, senior plus berat itu kan. Tanpa konsep dia. Dari bisa. Ya, cantik juga ya kita partinya. Thank you.
Madrasah Aliyah Negeri Kota BAUBAU adalah merupakan marching band terakhir yang juga merupakan baris yang terakhir pada siang menjelang sore hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh OPD bahwa penilaian keindahan kantor atau kebersihan kantor masing-masing OPD akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Keindahan dan kebersihan kantor akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Ya, kami sampaikan sekali lagi para pimpinan OPD akan ada penilaian keindahan kantor.